klik subscribe, like, and share. Kepada warga Jati, khususnya RT 1 RW yang sangat kepeduliannya atau sudah tidak enak yang 900 yang 900 siswa tidak boleh takut, tidak boleh lari, kita harus ada dan terus bersama-sama ya. Sekarang dalam kondisi panik ini akan mengatur siapa kalau ada apa-apa ya. Jadi anggota DPRD Bu Eni jangan hanya di Jati saja, ditemani masyarakatnya, rakyatnya. Saya pun tiap hari juga muter, tim aspirasi juga muter. Tidak boleh pejabatnya takut kena virus corona tetapi di rumah saja, tidak pernah bekerja, tidak pernah bergerak, membiarkan rakyatnya dalam kebingungan, membiarkan rakyatnya tertular. Ini tidak boleh. Maka kita tetap bersama-sama, pertama-tama minimal bisa memberikan ketenangan, kenyamanan ketika kita melakukan penyemprotan. Itu saja yang saya sampaikan. Kita tidak hanya melakukan kegiatan ini, dan sebetulnya sama kan, stressing apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, hanya kita butuh penekanan-penekanan saja, mengingatkan saja. Jadi masyarakat tetap harus waspada ya, tentang menjaga kesehatannya, khususnya di lingkungannya sendiri, tentang pola hidup sehat, mengantisipasi, dan juga isu yang baru ramai akhir-akhir ini soal pemudik. Nah, apalagi Karanganyar ini yang daerah sisi selatan, terutama daerah Jatipuro, Jatioso itu kan banyak pemudik. Nah, ini memang saya minta kepada pemerintah daerah untuk memantau para pemudik ini dan juga memberikan fasilitas untuk pemeriksaan. Jadi biar masyarakat yang lain tidak khawatir. Kan kalau tetangga sudah kita pulang untuk ditolak suruh kembali kan juga susah, tidak mungkin. Maka sajana adalah pemerintah harus turun tangan, pemerintah harus hadir. Ya, jadi diadakan pemeriksaan, diadakan isolasi mandiri, dan kalaupun ada suatu yang ganjal harus segera bertindak. Ini yang saya sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar khususnya dan juga pemerintah daerah yang lainnya, sehingga irama-irama yang nanti bisa menyelaraskan daripada apa itu penanganan COVID-19 ini bisa enak, sehingga masyarakat, karena ketenangan ini juga bagian dari kesembuhan ya. Kalau masyarakatnya tenang ya, tidak akan mudah juga terjangkit. Kalau panik wah, gawat juga. Maka penyemprotan ini juga memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Oh, wah, disemprot, sukses, mati, udah nyaman, tenang dulu. Nah, nanti kita tingkatkan yang lain, hidup sehat, vitamin C dan sebagainya, sehingga imunnya tetap akan kuat. Saya berharap virus corona COVID-19 ini cepat selesai lah. Kasihan masyarakat. Meskipun masalah ini masalah global, dunia, Indonesia, tapi saya melihat sekitar kita di Dapel saja, saya kasihan ya kehidupan sehari masyarakat yang kerja tidak bisa bekerja, ya, yang datang tidak bisa datang. Oh,
Jangan lupa klik subscribe, like, and share.